Tak guys, langsung disikat. Wah, gila tuh tuh. Ngeliat nggak? Itu kalau mancing ibarat strike ya. Langsung disikat habis. Oke, mungkin kalau terlalu banyak kayak nggak seru gitu ya. Kita kasih pelan-pelan kali ya. Kita kasih 1, 2 gitu ya. Kita lihat. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Nah, jadi setelah kemarin kita memasuki ikan-ikan brackish yang ada di tank ya. Mulai dari Yellowfin Trevally, terus ada Mangrove Jack, sampai Barramundi alias Kakak Putih. Nah, setelah kita memasuki, kan gini nih ceritanya. Mereka itu ikan predator. Nah, yang namanya ikan predator pasti bakal seru banget kalau kita kasih makan. Dan di sini di depan aku udah ada banyak banget ya. Di sini ada udang ribuan ekor dan udangnya ini masih hidup. Jadi kalau kamu tahu udang sungai, nah ini nih, mereka ada di dalam sini dan mereka hidup. Kenapa hidup? Jadi kemarin tuh aku udah nyoba sebenarnya. Aku kasih udang potong dan ternyata yang mau itu si Kakak Putih sama Mangrove Jack doang. Nah, beda sama si Yellowfin Trevally, di mana Yellowfin Trevally itu kayak dia tahu kalau ada udang, cuman kayak dia nggak mau gitu. Apakah dia harus dikasih udang hidup atau gimana? Nah, makanya sekarang kita coba ya. Kita kasih udang pakan hidup ini. Sekalian nanti ada beberapa yang aku sisain untuk disebar ke tank lain ya. Contoh tanknya Langfish, sampai tanknya Fahaka, dan tanknya si ikan Rattle Catfish semi short body yang ada di kolam Bug Fiber. Ya, mungkin aku kasih lihat dulu deh ya kondisi tank ikan brackish yang ada di belakang aku ini. Jadi kalau kita lihat ya, masih adem ayem aja, nggak ada yang diserang ataupun ada yang ngebully, nggak ada. Mereka masih aman-aman aja. Tuh, Yellowfin Trevally-nya yang bikin aku khawatir ya. Bukan khawatir sih, kayak agak heran aja. Biasanya ikan Trevally itu kan kayak suka muter-muter gitu kan, secara intens gitu ya. Jadi bener-bener kencang banget. Nah, kalau dia ini, mereka berdua ya, itu kayak kalem-kalem aja tuh. Seperti ikan pada umumnya, guys. Nih, jadi kayak diem ya kan. Nah, paling gerak kalau ada respon-respon tertentu gitu. Beda sama dulu aku pernah punya GT, itu dia kayak bener-bener keliling dari kanan ke kiri dan itu cepet banget. Kayak ikan kesetanan gitu. Makanya aku sebutnya ikan predator iblis. Nah, kalau si Mangrove Jack ini kemarin ada yang bilang, "Bang, ini Mangrove Jack-nya galak gitu." Tapi aku lihat ya, aku pantau juga, kayaknya nggak ada pergerakan khusus ya untuk dia itu nyerang ikan-ikan lain. Nah, cuman ini nih yang agak mengkhawatirkan ya. Ini si ikan Kakak Putih itu dia mocok mulu ya. Dia nggak gabung sama yang lainnya, apakah dibully atau gimana? Nah, mungkin nanti kita bakal lihat reaksinya. Jadi, meskipun dia mocok ya, tapi dia tuh mau makan gitu. Itu yang bikin aku masih tenang ya. Beda sama dia ini, dia di depan gini kan. Mejeng di tengah, terus ke kanan, ke kiri. Tapi dia kayak belum mau makan. Yaudah, daripada berlama-lama juga ya. Jadi, aku langsung kasih lihat ketika mereka dikasih udang itu bakal kayak gimana nih. Nah, ini ternyata ada yang bocor juga ya, beberapa kantong. Karena tadi kayaknya habis dicakarin kucing nih. Kalau kamu lihat ya, bolong-bolong gini. Jadi kita harus segera buka si kantong-kantong udangnya. Oke, kita mulai dari yang bocor dulu kali ya. Takutnya kenapa-napa nih. Nah, kita lihat. Oke, alhamdulillah masih hidup semua ya. Cuman pasti ada beberapa, 1-2 lah ya yang mati. Nah, untungnya kita segera buka. Ini aku udah siapin juga ya, kayak kontainer kecil lah. Cuman enaknya dia transparan, jadi kalau kita lihat atau pantau dari luar itu bisa. Kita buka kayak gini. Ini untung aja ya, masih ada beberapa yang hidup kalau kita lihat. Biasanya itu kalau misalkan kita nggak buka selama 1 jam atau bahkan lebih, itu pasti banyak yang mati. Dan ternyata bener, ternyata si penjualnya kali ini dia mengisi kantongnya itu dengan bener-bener oksigen, bukan pakai aerator. Jadi sebelumnya itu dia isinya pakai aerator, guys. Oke, mungkin aku bakal buka ya. Nanti kalau udah aku buka semua, bakal aku videoin lagi. 15 minutes later. Wah, ini ternyata setelah aku buka cukup lama ya. Banyak juga ini kantongnya, tadi ada berapa ya? Nanti kita hitung deh ada berapa kantong ya. Yang jelas ini benar-benar banyak banget, guys. Dan ya, yang bikin senang sih hampir semuanya hidup ya. Ya, meskipun ada beberapa yang mati juga sih. Ya, ini udah aku bukain semua ya kantong-kantongnya. Ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti pas ada 10 kantong ya. Karena aku emang pesennya 10 kantong dengan total itu ada berapa ya? Pokoknya ratusan, ribuan ekor, sorry. Jadi satu ini itu ada mungkin 100-an ya. Jadi kalau kita total ada 1000-an ekor. Nah, ini aku bakal tunjukin ke kamu ya kalau dari dekat. Karena tadi aku nemu nih, ada ikan dan juga udang yang istilahnya bosnya gitu. Jadi dia kayak warnanya lebih tua dan lebih gede. Nih, ini kalau kita lihat tadi ada ikannya kok, guys. Mana tadi ya? Ikan-ikan, mana tadi ikannya? Aduh, kayak ikan. Ikannya kabur, guys.
Ini kita sambil cari dulu ya, bos. Oh ini nih ikannya nih, kelihatan nggak? Nih masih kecil banget. Ini nggak tahu ini ikan apa ya? Nih ini ikan kecil ya. Entah ini ikan nila atau ikan betik ya. Mungkin antara dua itu. Nah sekarang kita cari ini, bos udangnya ya. Tadi kayaknya ada kok satu gede banget. Nah, apa ini? Kayaknya ini deh. Tapi bukan juga ya. Ini nggak terlalu hitam. Tadi ada yang lebih hitam guys. Bentar, mana ya? Nah ini dia guys. Wah keren banget sih, dia udah punya capit gitu ya. Nih tangannya kelihatan nggak? Ini kayaknya lebih baik kita pelihara aja deh guys, kalau udah punya capit kayak gini ya. Nih. Oke, mungkin supaya dia aman juga kita taruh di tempat tersendiri ya. Ya, kita langsung tangkap aja ya, supaya nggak terlalu lama juga. Wah, ini aku lupa kasih air guys. Soalnya lebih baik kita pakai air keran aja ya, karena kalau pakai air ini kayaknya kotor gitu. Oke, kita jaring sebanyak dulu yang kita bisa. Ini kayaknya udah banyak banget sih, ini ada tumpukan udang banyak banget ya. Sekarang waktunya kita isi air dulu guys, biar lebih enak ya, nggak kasihan juga udangnya. Karena kayaknya kalau udangnya stres malah takutnya ada kenapa-napa nanti sama udangnya. Nah ini kalau kita lihat tadi ada beberapa ikan yang mati gitu nih. Ini kayaknya entah makannya atau gimana ya. Kayaknya sengaja digabung sih sama penjualnya ya. Entah buat makan atau apanya. Kita ambil lagi nih, kayaknya ada yang putih-putih. Jadi emang tandanya itu kalau udah mati itu gini. Ada putih-putih gitu. Nah jadi langsung aja kita buat naik ke atas. Nih si para predatornya udah nunggu semua ya. Tuh mulai dari yellowfin trevally, terus ada mangrove jack, sampai kakap putih alias baramundi. Kita ambil dulu udangnya ya. Kita angkut ke atas dulu guys. Nah ini yang sulit ini ya. Wah ini gimana nih caranya ya. Mungkin kita coba testing dulu kali ya, buat ngasih apakah si mereka ini benar-benar mau gitu. Kita ambil beberapa. Oke kita langsung lepaskan aja guys. Kita lihat. Salam dari Binjai. Kita lihat siapa yang makan. Wih, gila. Wah, waduh, yellowfin travelingnya nggak ngotak guys, langsung disikat. Wah, gila tuh. Ngeliat nggak? Itu kalau mancing ibarat strike ya, langsung disikat habis. Oke, mungkin kalau terlalu banyak kayak nggak seru gitu ya. Kita kasih pelan-pelan kali ya. Kita kasih 1-2 gitu ya. Kita lihat seberapa brutalnya ikan yellowfin travelling ini. Langsung wah gila. Ini kalau mereka menyambar makanan itu kayak cepet banget ya. Beda sama normal-normal gitu, kalem gitu ya. Tuh. Begitu mereka udah tahu ada makanan, berenangnya benar-benar cepet. Ya, kita kasih lagi ya si yellowfin travelingnya. Kita lihat seberapa barbarnya ikan ini. Tuh. Gila. Wih, langsung disikat semua loh. Yellowfin travelling makan udangnya. Wah, ini. Aku sampai kehabisan kata-kata ya. Gimana cara menggambarkan yellowfin travelling ini saking rakusnya, saking cepatnya dia berburu. Kita kasih lagi. Kalau ngasih semua itu kayak malah justru kurang seru guys, karena langsung melimpah gitu kan. Tapi kalau kita kasih satu-satu, itu ada tuh kan. Gila. Udah kayak setan gak sih guys ya? Set gitu kan. Kita coba kasih lagi deh. Nih, sekarang kita kasih di kanan, siapa yang makan? Gua. Tetep aja ya si yellowfin travelling ya. Tuh. Disikat abis. Sedikit aja ada pergerakan yang menandakan itu mangsa, langsung disikat ya. Emang gila ya duo barbar ini. Kita kasih lagi deh, mungkin agak banyakan kali ya. Aku pengen lihat nih gimana reaksi mereka ya. Tapi di sini aja kali ya. Oke, kita lihat seberapa. Tuh mangrove jacknya ikutan juga dalam pesta perbarbaran memangsa udang-udang air tawar. Iya, tapi si kakap putih yang makan juga tadi ya, kelihatan nggak tadi? Mangap-mangap ya, mungkin editor nge-replay. Tuh, kelihatan nggak? Ya, itu dia ya. Emang ini ikan-ikan barbar kok di sini. Kita kasih lagi deh. Oh, berarti emang udang kayak gini makanan kesukaan mereka ya? Nih, kita kasih lagi. Nih, ayo makan terus. Langsung disikat semua ya. Giant Travelly makan. Ini bakal rakus banget sih kalau misalkan mereka makannya kayak gini ya. Oke, mereka mulai kalem tapi tetap aja dimakan gitu. Tuh, tampaknya si udang udah mengerti ya strateginya dengan cara bersembunyi di pojok ataupun di tempat pojok-pojok filter. Wah, ini bener-bener udangnya ngeri ya. Oke, kita turunin lagi beberapa. Tuh. Kalau kita lihat nggak seagresif waktu awal-awal tadi ya. Mungkin mereka udah sedikit kenyang ya, karena mengingat tubuh mereka yang tipis, kayaknya nggak terlalu banyak juga yang bisa mereka lahap. Beda sama mungkin kalau kita kasih grouper atau kerapu, mungkin dia masih bisa makan dengan banyak ya.
Ini kalau ini mereka ada batasnya gitu guys. Tapi tetap aja ya, benar-benar menghibur banget ya ngelihat mereka makan. Tuh. Ngeri banget ya. Jadi mereka itu kayak ke-trigger gitu loh dengan gesitnya udang-udang gitu kan. Ayo kita kasih lagi deh. Nih, kita tuangin lagi. Ini kayaknya tadi udangnya ada beberapa yang lompat ya. Makanya harus segera kita masukin. Nih. Bahkan kayaknya di bawah tadi ada yang lompat tuh. Kelihatan enggak ya? Kalau di sini enggak terlalu kelihatan, tapi kalau di mata itu ada tuh beberapa 1-2 ekor ya. Makanya mending kita langsung rilis aja si udangnya. Oke, kita lihat reaksi ikan giant travelingnya. Ini dia ya, si kakak putih nggak mau kalah. Tadi mangrove jacknya juga udah makan. Tuh baru aja diomongin ya, dia langsung makan. Emang giginya ngeri banget sih si mangrove jack ini. Tuh kepalanya ya. Nah ini supaya nggak kelamaan mungkin kita tuangin aja. Tapi tumpah nggak ya kalau tuang ya? Aduh takut tumpah lagi guys. Mungkin kita pelan-pelan aja kali ya. Nih kita tuangin kayak gini ya, satu-satu. Pelan-pelan, ini ada yang nyangkut di lampu nih, nggak jelas banget ya. Oke, tuh. Makan. Mereka masih makan loh guys. Tapi dengan saking banyaknya gini, lebih mudah ya untuk mereka makan-makan. Dan paling kita bakal beli seminggu dua kali udah cukup banget sih kayaknya ya. Karena ini udangnya benar-benar banyak banget loh. Ini baru sebagian ya, belum sisanya itu masih banyak lagi tuh udangnya ya. Oke, mungkin langsung aja buat rilis semuanya sekalian ya. Tapi lewat mana ya? Takutnya kena lampu guys. Kita harus pelan-pelan nih. Eits, tuh kan. Luber kan? Waduh, nggak bisa ini guys. Ini harus di entah jaring atau pakai tangan langsung gini. Ya meskipun lompat 1-2 nggak apa-apalah. Kita kasih terus ya. Kita supply terus. Nih, udangnya banyak banget ya. Tapi emang ini sih yang aku mau ya. Jadi sekalian mereka bisa makan dengan lahap. Dan mereka tentu bakal cepat gede ya. Kalau cepat gede kan lebih gampang nggak sih guys? Kalau kita taruh di nakama pond gitu. Wah, bakal seru banget sih. Cuman adaptasi air tawarnya itu ya. Yang mungkin agak mengkhawatirkan. Kalau misalkan kita taruh di nakama pond. Makanya sementara kita taruh sini dulu sekalian adaptasi ya. Dari yang awalnya kosong melompong, cuman mereka berempat, sekarang mereka udah dihuni oleh ribuan udang ya. Waduh ini sayang banget ada yang mati nih. Nih kelihatan nggak ikannya, tapi nggak apa, paling buat makanan udang-udang lainnya ya. Jadi mereka bisa beristirahat atau bersemayam lebih tenang. Nah, ini agak mengkhawatirkan ya, tadi ini lampunya kena cipratan-cipratan tuh. Berarti kita harus masukin ke dalam aja ya untuk aerator. Ini kayaknya batu aeratornya kurang berat deh. Jadi kayak ngambang gitu loh. Tuh kan, ngambang kan. Ya, semoga nggak apa-apa lah ya. Sementara kayak gini dulu aja, nanti coba aku beli airstone istilahnya. Airstone atau batu aerator yang lebih gede gitu. Jadi bisa tenggelam dan pengen aku sih nggak di tengah gitu ya, tapi emang di pinggir gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Karena aerator itu fungsinya itu sebenarnya lebih ke membuat air itu bergelombang. Dan kemarin sempat ada yang ngasih saran gitu, bang, bikin kasih aerator atau mungkin wave maker supaya arusnya itu ada gitu, sehingga si yellowfin travelingnya itu bisa hidup dengan nyaman ya. Wah ini makin aktif aja nih ya si yellowfin travely ya. Kalau misalkan kita datengin bluefin travely atau mungkin giant travely, wah ini bakal keren banget ya. Para travely berkumpul. Cuman next kalau misalkan kita beli travely lagi kayaknya nggak bakal beli yang sama ya. Maksudnya nggak beli dua ekor, paling satu ekor aja ya. Sekedar kayak ini loh, ada yang bluefin. Karena travely itu banyak jenisnya loh. Kalau kamu tahu ya itu ada yellowfin travely yang ini, atau nama lainnya tuh big eye travely. Ada juga namanya giant travely atau GT yang kita kenal. Ada lagi bluefin travely sama golden travely. Wah, golden travely itu benar-benar keren banget ya. Beda sama yang lain, jadi emasnya itu mencolok banget lah. Ya, cuman itu next time ya. Dan sebenarnya kemarin tuh aku ditawari kerapu emas. Nah, cuman gini, ini kan ada di atas ya. Nah, kalau di atas gini, kerapu emas itu kan tipe bawah. Jadi kayak kurang kelihatan gitu. Apalagi nanti misalkan dia ngumpet di situ ya. Jadi kesan ikan hiasnya itu nggak ada gitu. Makanya kayak, apalagi mungkin ini spill-spill dikit ya. Bambu lagi. Kerapu emas atau bumblebee grouper itu harganya cukup naik drastis. Itu beda sama tahun-tahun lalu ya. Dulu itu, bentar-bentar, itu kenapa tadi si mangrove jacknya ya? Kayak sedikit usil ya. Tapi si yellowfin travely atau YFT ya, dari tadi makan mulu nih. Pokoknya gitu ya, untuk ikan-ikan yang tambahan itu nanti bakal aku pikirkan lagi. Kalau kamu ada saran ya, pokoknya jangan yang tipe bawah lah. Kalau bisa di atas kayak gini, muter-muter kayak travely. Kalau kamu punya saran jenis apa, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Jadi kayak gitu ya untuk si ikan-ikan brekisnya. Nah, sekarang kita bakal kasih ke ikan-ikan lainnya untuk udang sisaan ini. Karena ini masih banyak banget. Ya, masa dibuang gitu kan? Nggak mungkin.
Ini lumayan banget buat stok si puff-puff tuh yang ada di situ ya. Kita ambil dulu si jaringnya. Wah, ini banyak banget loh ini. Ini emang aku beli banyak. Jadi karena apa ya? Perjalanannya cukup mahal ya. Cukup jauh. Jadi kayak sekalian aja gitu. Nah, ini kita serok dulu si udang-udangnya. Ini kayaknya udangnya ada yang bagus deh. Oh iya, ini ada yang gede nih. Yang gede yang ada capitnya kayak gini. Ini kan ada capitnya nih. Kita taruh sementara di sini ya. Jadi nanti mereka berdua bakal kita taruh di tank rumah sungai guys ya. Seru banget nggak tuh? Kita taruh di sini aja ininya. Oh iya, kenapa nggak langsung dituang aja ya? Aduh, kelamaan lagi ya. Mungkin ya deh, kita langsung tuang aja deh. Nah, ini kita langsung tuangin ke ini nih. Si siapa? Puff-puff ya. Wah, nampaknya dia sedang menunggu makanan banget nih. Oke, tenang aja ya. Kita langsung kirimkan makanan. Terus tuh, langsung banyak. Ini pasti dia suka banget sih. Ya, dia malah takut guys. Tapi harusnya suka banget ya kalau dia ketemu makanan semacam udang gitu. Oke, belum ada tanda-tanda dia mau makan. Wah, ini bergeletak guys. Makanan itu tuh, dia mulai makan. Giginya mulai beraksi guys. Tuh, langsung copot ya. Mulai dari kakinya, capitnya, sampai ekornya pun putus gitu. Tak berdaya menghadapi giginya yang cukup tajam. Ya udah, mungkin si Puff-Puff biarin aja karena tadi kayaknya dia terganggu dan cukup rusuh tadi karena kayaknya dia bukan tipe ikan yang suka diliatin gitu ya kalau makan ya. Ya udah, tenang aja, kita tinggal. Berikutnya kita bakal kasih ke tanknya ikan langfish nih. Ini jadi awalnya aku nggak tahu ini buat siapa, tapi sementara kita pakai langfish dulu deh ya. Oke, tuh langsung keluar banyak banget ya si udang-udangnya. Beuh, gokil. Tiba-tiba aku iseng deh, kalau kita misalnya ngasih ke cana yang ada di sini gimana ya? Coba kita kasih temen lah ya, biar dia nggak terlalu sendirian banget. Biar nanti dia ada yang memicu gitu ya kan. Kalau ada apa-apa, bentar. Cananya mana guys? Kok nggak ada ya? Apa dia lagi sembunyi nih? Soalnya biasanya dia suka banget sih sembunyi ya. Oh, dia ada di dalam tuh guys. Tuh. Dia di dalam ya. Kalau misalnya kita kasih dan ngelihat ternyata ada udang-udang tuh yang membantu mereka ya. Oh, tuh, kita lihat apakah dimakan. Oh, dikejar tuh sama cana blue bengal. Oh, belum kena. Oh, udah kena ya, udah makan. Nyam. Senang banget sih ya pasti kalau misalkan dia punya teman tapi sekaligus mangsa gitu ya. Oke, kita ambil deh beberapa kali ya. Mungkin nggak terlalu banyak lah ya, secukupnya aja. Atau juga kalau boleh jujur, cananya itu kecil guys. Jadi nggak perlu lah terlalu banyak udang gitu ya. Nih, kita tambah lagi nih. Terus pasukan udang keluarlah. Tuh, dia mulai bereaksi ya. Tapi emang cana itu yang ini ya, cana ini demennya diem gitu sih. Tuh, sembunyi. Paling makan kalau ada mangsa. Tuh, dia baru ngejar kan kalau ada makanan. Ya ini pastinya udangnya bakal habis sih. Tapi nggak langsung ya. Ada waktu yang diperlukan buat dia makan, terus mencerna lagi. Belum sisa-sisanya ini kayaknya banyak banget. Jadi sekalian makanin mungkin jentik-jentik nyamuk yang dulu sempat ada ya, kalau nggak salah, waktu di awal-awal. Jadi, tuh. Tuh, langsung dimakan. Tuh, kejar-kejar. Wih, sempat kena, tapi berhasil melepaskan diri, guys. Aduh. Hoki banget ya si udangnya. Itu hoki setahun kepake itu kayaknya ya. Tuh. Si cana, dimakan. Oh, enggak. Oh, masih lolos. Tuh, kena. Waduh, udah tidak berdaya kayaknya tuh. Habis dimakan ya. Oh iya, itu kayaknya habis kena strike. Mukanya langsung tidak berkutik. Kita coba kasih nih ikan peacock bass dan kawan-kawan ya. Apakah langsung dimakan? Tuh. Sama-sama brutal ya, kayak ikan brekis tadi. Wah ya, pada makannya lahap semua tuh. Mulai dari peacock bass tuh. Ini padahal peacock bass yang agak bantet gitu. Tapi mereka masih mau ya. Ini udang yang di pojok ini menunggu giliran ya. Masih antri dulu nih kayaknya nih ya. Nah, jadi kita udah ada di lantai 2 nih. Sekarang kita langsung aja kasih udang. Cuman sekarang kita kasihnya bukan untuk makanan ya. Melainkan untuk kita isi ke miniatur rumah sungai itu guys. Wah, ini kalau kita lihat ya. Ini masih kosong banget. Pasti bakal oke kalau kita kasih udang-udang kayak gini. Oke, waktunya. Pasukan udang waktunya turun. Ayo, turun. Lah, kok lemes? Lah, lemes guys. Udangnya lemes. Apa dia habis diajar ya? Oke, tenang. Kita masukkan lagi yang satunya. Atau mungkin langsung aja deh ya, biar nggak terlalu lama. Terus. Nih. Ini udangnya banyak tingkah nih yang gede ya. Wah, ini mengkhawatirkan tuh. Itu udah mati apa gimana? Bentar, kita coba godain dikit ya.
masih hidup gak sih? Oh, dia masih hidup, guys. Cuman kayak lemes aja mungkin ya abis dihajar. Nih, yang satunya di sini nih. Tuh, kelihatan enggak? Itu enggak tahu yang ijo-ijo itu telurnya apa gimana sih si udang itu? Kelihatan enggak kayak bola-bola ijo kecil ya di dalam tubuhnya? Karena tubuhnya transparan jadi kayak kita bisa menerka-nerka ini kayaknya lagi bertelur atau gimana. Kan lumayan ya kalau di sini mereka bisa bertelur dan berkembang biak, apalagi nanti kita bakal kasih ikan-ikan juga ya. Mulai dari entah ikan wader, ikan-ikan pokoknya asli Indonesia. Ngomongin ikan asli Indonesia, aku lupa nih. Aku pengen naruh beberapa udang juga buat ditaruh di sini ya. Jadi si Apollo shark-nya atau mungkin ikan lais dan ikan apa sih namanya? Parang-parang itu bisa makan juga nih. Nih, kita coba lempar kali ya ke sini. Apakah bakal dimakan, guys? Oke, dimakan sih. Tuh tuh tuh. Gila Apollo shark. Gila, ternyata mereka barbar juga ya kalau makan ya. Tuh, makannya gila ya. Karena sebenarnya Apollo shark itu ikan omnivora, guys. Jadi dia itu dikasih udang mau, ikan mau, pelet mau, semuanya mau. Tuh, gila, langsung gercep banget ya mereka makan. Tapi karena ini hanya kayak selingan aja ya. Tuh. Lebih ke aku pengen laisnya itu makan gitu. Karena aku kasih pelet biasanya kayak dia agak-agak jarang gitu ya. Nah, kemarin buat yang komen, "Bang, itu pasirnya pasir coklat aja atau hitam gitu?" Nah, aku pengennya kayak gini nih. Dia awalnya putih gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu agak-agak kotor gitu. Jadi mirip banget lah sama ekosistem di Indonesia ya. Mungkin awalnya bersih nanti agak-agak kecoklatan gitu. Itu emang sengaja aku bikin kayak gitu. Nah, ini nih terakhir banget ya. Kita bakal kasih pamungkasnya ya ke ikan yang ada di Nahkama Pond. Nah, ini mungkin udah sore juga dan tadi itu sempat mendung ya. Jadi nggak bisa kita bikin video di sini. Makanya aku nunggu agak-agak sorean lah ya. Sore-sore telat gitu jam 4, jam 5. Nah, sebelum kita kasih, tentunya kita harus buka dulu ya. Dan kita ngelihat nih kondisi di Nahkama Pond itu kayak gimana. Wah, ini kalau kita lihat memang agak kotor ya Nahkama Pond. Tapi kalau dari segi isi, mereka masih baik-baik aja sih. Ada Genghis Khan, terus ada alligator, sama yang lain-lain, giant barb, ya, pacu. Sekarang langsung aja kita rilis si udang-udangnya, oke? 1, 2, 3, terus. Mereka pasti langsung gerombol sih. Tuh kita lihat ya. Apalagi si Genghis Khan, kelihatan nggak tuh? Tuh, mereka mulai mengincar tuh bagian tengah dan langsung kayak bukan kocar kacir sih, tapi kayak antusias gitu. Tuh tuh tuh, makanin ya. Aligatornya kayak keliling gak jelas, tapi sebenarnya mereka itu ngejar si udangnya. Oke, iya. Tuh tuh tuh, pacunya juga ikutan. Dan nilanya tuh dari dulu ya nggak lepas-lepas. Dan dia tuh kayaknya udah mulai agak gede sih nilanya. Ya udah biarin lah, biar dia cepet gede aja, nggak apa di situ. Oke, mereka masih makan, guys. Giant barbnya masih sehat walafiat juga. Black sharknya pun di situ juga ya masih aman. Meskipun kemarin ada yang bilang, "Bang, takutnya dibully gitu kan." Nah, kalau ini kita lihat ya, ikan-ikannya itu nggak tahu kamu ngerasa tambah gede atau enggak. Ini udah sebulanan ya mungkin ya. Dan ini emang aduh, kolamnya masih kotor ya. Padahal kemarin udah dibersihin gitu. Apa karena sesuatu mungkin ya? Kalau kita lihat si kolam itu agak-agak kecoklatan gitu. Dulu pertama kali beli biru ya. Dan dulu sempat biru juga ya. Cuman kayaknya ini emang harus digosok sih si bagian bawahnya ya. Tapi untuk gosok pun kemarin aku udah nyoba agak sulit. Ya intinya gitu ya. Ini adalah kondisi di Nahkama Pond. Mereka masih sehat-sehat aja. Dan ini biasa seminggu 2-3 kali aku kasih lele kecil-kecil ya, lele pakan ukuran 5 cm. Supaya apa ya? Supaya mereka makan cepat gede dan kalaupun kelaparan mereka itu nggak nyerang yang lain gitu. Tuh. Bahkan ikan archer fish masih aman-aman aja tuh ya. Padahal dia itu termasuk ikan yang kecil. Nah, jadi itu dia ya. Tadi kita habis ngasih makan ikan-ikan yang ada di tank brackets ini. Mulai dari yellowfin trevally, terus ada mangrove jack, sampai kakap putih pun semuanya mau makan. Dan ini emang aku sengaja stok banyak banget kayak gini ya. Ini kalau kamu lihat ada ribuan tuh, bintik-bintik ya. Itu adalah si udangnya. Jadi supaya kalau mereka lapar bisa langsung makan. Karena memang yang supply udang di sini nggak banyak gitu. Dan aku kenalnya cuma satu orang doang. Nah, gimana? Keren nggak, guys? Kalau menurut kamu enaknya tank brackets ini ditambah ikan apa lagi nih? Apakah ikan bumblebee grouper? Tapi kalau bumblebee grouper yang aku pertimbangin ya itu, dia tuh takutnya sembunyi gitu kan. Dan kayak kurang bisa dinikmatin gitu. Meskipun kemarin ditawarin ukurannya 20 cm ya. Cukup gede, lumayan lah ya. Tapi kayak dari ngelihat sifatnya itu kurang. Atau
mungkin kita cari traveli-traveli lainnya ya. Jadi travelinya banyak, entah 5 atau mungkin 4 nanti ya totalnya. Ini udah keisi 2, berarti kita perlu 3, sekitar 3 ikan lagi lah ya, ikan traveli lagi. Kalau totalnya ini paling maksimal kita mentokin di 10 lah ya. 10 itu udah mentok banget ya. Dan ini udah keisi 4, jadi kita punya 6 ikan lagi yang bisa kita isi. Yaudah mungkin itu aja ya. Jangan lupa klik like video ini dan subscribe Nakama Aquatic supaya aku makin semangat bikin videonya guys. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.